Kemudian fa'alun bima yurid. Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, Allah kalau punya kehendak tinggal bilang kun, maka jadi. Ya. Allah tidak memerlukan penolong dalam mewujudkan keinginannya. Dan tidak ada yang menentang keputusan Allah. Beda dengan manusia, sekalipun dia presiden, sekalipun raja, kalau dia membuat satu keputusan dan dia punya keinginan, dia butuh penolong. Tidak akan terlaksana apa yang dia inginkan kalau bawahannya tidak mau jalan. Menolong untuk keinginan dia. Itu raja, itu presiden, ya, itu penguasa di dunia, butuh penolong, ya. Dan terkadang keputusannya ada yang menentang, ada yang tak setuju, ya, ada yang menjadi oposisi istilahnya, istilah politiknya, ya. Itu manusia. Ada pun Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya fa'alul lima yurid. Ya, Allah Maha Kuasa berbuat apa saja yang dikehendaki. Gak butuh penolong dalam menjalankan kehendaknya, dan gak akan ada yang bisa menentang keputusan Allah itu. Sebagai Allah menyebutkan sebagai tindakan Allah yang menunjukkan akan benarnya apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul. Sedikit lagi ya, kita tuntaskan tafsir surah Al-Baqarah. هذا صراط مستقيم.